Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jen Chico. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat link Google Meet di HP Android. Sebagaimana diketahui oleh teman-teman semuanya, di masa pandemi COVID-19 ini, setiap rapat ataupun kegiatan yang ada banyak orang untuk berkumpul dilakukan secara virtual atau online. Salah satu aplikasi untuk membuat rapat online yaitu Google Meet. Nah, untuk membuatnya kita pertama-tama masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke Google dulu teman-teman semuanya. Di sini silakan teman-teman semuanya ketikkan Google Meet. Silakan pilih Meet Google. Pilih akun Gmail kita yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan akun Jen Chico. Nah, untuk mendapatkan kode atau link Zoom Meet-nya silakan diklik rapat baru. Nah, di sini kita bisa mendapatkan linknya. Yang pertama bisa yang dari yang pertama dapatkan link rapat untuk dibagikan, silahkan diklik. Silahkan dibagikan ke undangan peserta yang akan mengikuti rapat di Google Meet kita. Yang kedua, kita bisa misalkan rapatnya rapat dadakan atau rapatnya rapat instan. Silahkan mulai rapat instan, diklik. Nah, ini di sini kita bisa membagikan linknya juga, atau kita bisa copy link ini, bisa dibagikan melalui aplikasi perpesanan misalkan WhatsApp. Kita akan membagikannya ke salah satu peserta rapat, diklik di sini, ditempel, dibagikan. Nah, di sini peserta rapat akan menerima Google Meet yang telah kita kirim. Yang ketiga, kita bisa menjadwalkan di Google Calendar. Misalnya rapatnya mau tanggal berapa, bisa dilakukan di Google Calendar ini. Demikianlah teman-teman semuanya, bagaimana cara mendapatkan link Google Meet dengan menggunakan HP Android. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.